Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel, yaitu di Mahkota Santri. Nah, di weekend kali ini guys, itu tuh ada yang berbeda. Kenapa sih? Karena bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah 1440 Hijriah. Apa sih yang bikin beda? Mau tahu? Mau tahu? Kenapa ya? Karena di hari ini seluruh umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Nah, mau tahu gimana kelanjutannya? Simak selanjutnya. Jadi setelah melaksanakan sholat Idul Adha, seluruh santri putri masuk ke dalam pondok pesantren. Di sana ada yang sambang, ada yang makan, ada yang duhaan, ada yang istirahat, dan ada yang sendirian seperti saya ini. Karena saya itu mau nunggu penyembelihan hewan kurban. Gak tahu sih gimana keseruannya proses pemotongan hewan kurban yang ada di pondok pesantren Anur II Al Murtadhoh. Nah, simak kelengkapan selanjutnya. Ayo ikutin ayo. Halo guys, ya jadi sekarang saya udah di tempat proses penyembelihan hewan kurban. Bukan mantan ya guys. Ya, jadi ini nih yang mau disembelih. Salah, yang itu tuh. Nah, jadi itu yang mau disembelih guys. Jangan lupa ya, lihat keseruannya proses penyembelihan hewan kurban. Bye-bye. Kakaknya ngapain ini? Ini kambingnya nggak mau berakan. Dong, Be. Ini kambingnya ada berapa yang mau disembelih? Yang sana tuh ada 27, insya Allah. Ya, terus yang ini, yang cewek-cewek yang buat nyate nanti malam, itu ada 28. Sapinya? Sapinya 3. Ini mau makanin batangnya, gak ada daunnya. Sedih nih, habis lihat pengorbanan. Hewan dikurbanin. Penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi seperti dalam surat Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Walaupun santri-santri putri di sini tidak bersama keluarganya, tapi di sini masih bisa bareng sama teman-teman. Nah, sekian ya guys vlog kita untuk edisi Eid Adha 1440 Hijriah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hello, bye-bye.